Tiga striker muda lokal sukses unjuk gigi di pekan ke-8 BRI Liga 1. Pekan ke-8 BRI Liga 1 2024-2025 menjadi momentum spesial bagi sejumlah striker lokal muda potensial. Mereka sukses unjuk gigi karena menjadi aktor kemenangan timnya masing-masing. Para penyerang lokal ini berhasil mencuri perhatian di tengah gacornya para pemain asing yang tampil memukau sepanjang pekan ke-8 BRI Liga 1 2024-2025. Pencapaian ini memang terasa sangat manis bagi mereka. Sebab kontribusi ini sukses membawa timnya masing-masing meraih kemenangan penting untuk bangkit di tengah keterpurukan. Tak hanya itu, ada pula rekor istimewa yang dipecahkan salah satu striker tersebut pada pekan ini. Berikut adalah deretan striker muda yang sukses unjuk gigi di BRI Liga 1 pekan ke-8. Yang pertama, Arkan Kakak. Setelah menunggu sekian lama, Arkan Kakak akhirnya bisa mencetak gol pertamanya di level profesional. Pencapaian itu diukir Arkan Kakak saat Persis Solo membungkam Borneo FC dengan skor 3-2 pada pekan ke-8. Padahal, pada laga ini, Kakak baru diturunkan ketika laga menginjak menit ke-82. Tak lama berselang, penyerang asal Blitar Jawa Timur itu sukses menjebol gawang pesut etam setelah memanfaatkan skema serangan balik cepat. Gol ini sekaligus membawa Kakak memecahkan rekor pemain termuda yang mencetak gol di era Liga 1 pada usia 17 tahun 1 bulan 17 hari. Arkan Kakak memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Marcelino Ferdinand yang mencetak gol pada usia 17 tahun 1 bulan 28 hari. 2. Ramadan Sananta. Ramadan Sananta menjadi salah satu aktor yang berjasa besar membawa Persis Solo menang 3-2 atas Borneo FC. Kemenangan ini sangat penting mengingat Persis sudah gagal menang pada 3 laga terakhir. Sananta baru dimasukkan pada awal babak kedua. Kehadirannya di lini depan sukses menambah daya gedor Laskar Sambernyawa. Dalam sebuah skema serangan balik, Sananta sangat cermat melihat pergerakan juniornya Kakak. Meskipun sudah berada di depan gawang, Sananta lebih memilih menyodorkan bola untuk Kakak yang berdiri bebas tanpa pengawalan. Ini menjadi assist pertama bagi striker berusia 21 tahun itu dari 8 penampilannya musim ini. Dan yang ketiga, Hoki Caraka. Sementara itu, penyerang muda PSS Sleman Hoki Caraka semakin memperlihatkan taringnya musim ini. Hoki yang mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari skuad Lang Jawa sukses tampil gacor pada pekan ke-8 BRI Liga 1. Penyerang berusia 20 tahun ini menjadi aktor penting di balik kemenangan PSS Sleman di kandang Barito Putra dengan skor 3-0. Hoki berhasil menyumbangkan 1 gol dan 1 asis pada pertandingan kali ini. Dengan kontribusi itu, Hoki sudah menghasilkan 3 gol dan 1 asis di BRI Liga 1 musim ini. Angka ini tentu memberikan harapan yang cerah sebab pada musim lalu dia mencetak 4 gol dan 3 assist dari 27 laga. Bukan tak mungkin Hoki bisa melampaui capaiannya itu.